Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara menghapus file sampah di HP Oppo. Apabila HP kalian itu sering mengalami lemot atau ruang penyimpanan penuh, ini akan mengganggu aktivitas Anda saat menggunakan HP karena terdapat sampah-sampah yang tidak berguna yang masih ada di dalam HP kalian. Jadinya kali ini saya akan memberikan tutorial untuk menghapus file sampah di HP Oppo kalian. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share. Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, jadinya di sini saya akan memberikan tips atau cara untuk menghapus file sampah di HP Oppo. Jadinya file sampah di HP Oppo ini akan mengganggu aktivitas kalian saat kalian menggunakan HP kalian ya. Nah, jadinya di sini langkah yang kalian lakukan untuk menghapus file sampah tersebut, jadinya di sini kalian itu tinggal masuk saja ke setelan atau pengaturan HP kalian. Oke, seperti ini ya. Kita masuk ke setelan atau pengaturan HP kita. Kemudian di sini kita masuk ke dalam manajemen aplikasi ya. Kalian tinggal cari saja fitur aplikasi. Oke, seperti ini. Nah, di sini langkah yang kalian lakukan yaitu kalian pergi ke dalam fitur yang namanya aplikasi ya, semua aplikasi. Intinya di sini kalian itu tinggal cari saja fitur aplikasinya, kemudian kalian masuk. Nah, kemudian setelah kalian masuk, kalian itu pilih saja aplikasi yang sering kalian gunakan di HP kalian ya. Misalkan di sini kita sering menggunakan aplikasi Google Chrome seperti ini ya. Oke, kita klik aplikasi Google Chrome-nya, kemudian kita pergi ke penggunaan penyimpanan. Nah, di sini kita bisa lihat cache ini ya. Nah, cache ini apa sih? Cache ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi Google Chrome, yang dimana cache Google Chrome ini akan berdampak kepada penyimpanan internal di HP Oppo kita. Jadinya di sini kita harus menghapus file sampah di setiap aplikasi ini ya. Kita klik saja di sini cache-nya yaitu 144 MB, kita klik hapus cache seperti ini. Oke. Nah, maka sampah yang terdapat di dalam aplikasi Google Chrome atau yang kita gunakan setiap harinya itu akan terhapus. Oke, kita bisa lakukan ini ke semua aplikasi yang kita sehari-hari gunakan ya. Misalnya di sini juga di Instagram ya, di Instagramnya kita klik Instagram, kemudian kita pergi ke penggunaan penyimpanan. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini cache-nya yaitu 378 MB, jadinya cukup besar. Jika digabungin dari cache Instagram dengan Google Chrome itu sudah mencapai 500 MB. Jadinya ini yang menyebabkan HP atau penyimpanan internal kalian itu cepat penuh atau HP kalian itu lemot karena terdapat sampah yang tersembunyi di dalam HP Oppo kalian ya. Kita klik saja hapus cache seperti ini, maka cache-nya akan terhapus ya. Kalian itu juga bisa, apalagi kalian yang sering menggunakan WhatsApp bagi kegiatan atau komunikasi kalian sehari-hari dengan teman atau sahabat atau keluarga kalian, ini sangat berpengaruh ya. Kita klik penggunaan penyimpanan. Ini saya sudah menghapus cache di aplikasi WhatsApp ini, yaitu cache-nya sebanyak 300 MB. Jadinya di sini saya sudah menghapusnya menjadi 2,3 MB ya. Jadinya kita hapus saja seperti ini ya. Oke, kalian lakukan saja ke semua aplikasi yang sering kalian gunakan. Oke. Oke, mungkin sekian tutorial atau tips bagaimana cara menghapus file sampah di HP Oppo. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. Jika ada request tutorial atau tips, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. See you next time and bye.